Tapi dalam Lat the Musical ni saya menjadi Faizah, isteri kepada Datuk Lat. Sebuah watak yang bagi saya sangat agak mencabarkan juga sebab Faizah masih ada, jadi reference tu masih ada, jadi saya tak boleh lari banyak daripada menjadi orang lain ataupun tidak terlalu Atilia lah, sebab professionally saya seorang penyanyi. Nombor satu saya punya career, kalau orang suruh tanya penyanyi ke pelakon, saya seorang penyanyi. Tapi untuk berlakon ni saya kena kerja keras ekstra sebab saya kena banyak belajar. Sebab nombor satu, Faizah cakap Perak. Saya bukan orang Perak. Saya kena belajar. Dan dia seorang yang... dia macam ni lah. Dia macam seorang yang agak cool, blues. Saya, Atilia, seorang yang agak hihihi, macam sweet-sweet jugalah kan. Kadang-kadang lah. Tapi Faizah ni dia seorang yang agak macam tomboy sikit. Dia seorang yang tidak terlalu manja atau terlalu... Yelah, dia seorang yang very independent. So, satu sebuah watak yang sangat saya gemari lah sebab saya memang look up to people like that, kan? Orang yang mempunyai personality yang kuat, yang mempunyai pendiriannya yang sendiri. Jadi Faizah adalah semua itu, dan itulah saya di dalam Lat the Musical ni. Kerana offer ni adalah once in a lifetime ni offer, saya pula mengagumi Datuk Lat sebagai hero Malaysia atau ikon Malaysia yang mempunyai pendirian dia sendiri, yang tidak terlalu kisah tentang apa yang orang cakap tentang cita-cita dia masa dulu. Dan ramai juga anak-anak muda sekarang yang tak tahu apa contribution dia terhadap negara ini dan siapa dia sebenarnya di mata dunia. Dia bukan saja dikenali di Malaysia, dia dikenali oleh people internationally. Jadi saya suka itu, saya suka semangat dia, dan saya juga suka yang saya boleh relate dengan pendirian beliau. Dan of course dapat berpeluang untuk bising lah musician belakang ni. Berpeluang untuk bekerjasama dengan Awi adalah satu chance in a lifetime, once in a blue moon dapat jadi isteri Awi pula tu kan. Dapat nyanyi dengan dia. Saya rasa nanti opening night saya pengsan kot. Excited tau setiap kali rehearsal dengan dia sebab dia ada satu aura yang tak ramai orang ada. Dia dah jadi seorang star tapi dia seorang yang very humble. Tapi bila dia start rehearse, bila dia dah start nyanyi tu, you boleh nampak satu shine dekat dia tu. Itu yang special tentang Awi. Lagu Hati ke Hati itulah. Saya tak pernah dengar lagu tu. Saya pergi studio Michael Verapan untuk record lagu tu supaya kita boleh belajar dan kita boleh practice dengan lagu tu. So dia bagi saya sheet. Dia bagi saya kertas notes kan. Alamak, ni dalam Michael Verapan ni, kalau aku cakap aku tak boleh baca notes, show malu kan. Kata penyanyi jazz. Can you read? Dia tanya. Can. Okay, you go there 5 minutes, you read. Saya punyalah nervous dengan tauge semua kan. Dah lah, dulu saya belajar piano lah, tapi side read macam tu jenis yang nak record lagi 5 minit, macam ya Allah kan. I went to the side, tapi sebab semangat saya nak menunjukkan kepada Michael Verapan yang I could do it, I did it lah. Saya pergi, saya pakai headphone, dia main kat piano sikit dengan Junji tu. Lepas tu saya nyanyi, lepas tu saya balik rumah, saya rasa macam mungkin pada orang itu nothing lah, tapi pada saya itu satu pencapaian yang agak tinggi lah untuk saya terus pegang paper, baca lirik, tengok note, nyanyi dengan headphone, terus record apa semua. Saya rasa agak hebat lah. Dan tak tahu whether I can do that ever again. Sebab takut dengan Michael Verapan ni pasal. Penonton akan suka. Saya suka yang ni, saya suka yang tu, saya suka scene tu, scene 4, scene 5. So banyak scene yang ada yang mereka boleh pilih, yang diorang boleh kaitkan diri mereka dengan adegan tu. So untuk Haris dan saya rasa penting adalah kita cuba gunakan scene tu so penonton dapat faham keadaan that situation, that kenapa Awi jatuh cinta, Lat jatuh cinta dengan Faizah. So mungkin dia orang pun pernah rasa macam tu. Oh, cinta semua pernah rasa. So dia akan tahu, oh, bestnya bercinta macam ni. Oh, syoklah dia kan tu. Ataupun satu hari bila ada scene bergaduh, Lat berganding, ada konflik. Semua pernah bergaduh, berkonflik dengan orang. Dia orang faham. But the most honest way to place the story daripada cuba buat something yang tak ada. That's what we're trying to do with it. So for me personally, saya rasa scene banyaknya nak pilih ya. Semua lagu pun best, scene tu best. I think Lat dengan Faizah punya montage tu saya suka. Sebab keunikan macam mana kita nak execute montage tu kan?
Dan juga scene kanak-kanak, saya pun suka. Dalam classroom dengan Mrs. Hugh. Pak Samad pun saya suka. Watak scene-scene Pak Samad. macam mana ni? Tak boleh pilih lah. Tak boleh pilih. Banyak sangat yang best. Saya tak sabar nak duduk di panggung Istana Budaya 16 bulan Mac ni dan menonton pelakon-pelakon saya lakonkan Lat Kampung Boys sebuah musical dan secara keseluruhan nampak semua scene.